Nah ini nggak fokus, akhirnya nabrak, cepat. Nah saya kan nggak tahu kalau depan ada apa gitu kan, kaget juga akhirnya, cepat. I'm marveling your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahkam sobat semuanya dimanapun anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada saat ini saya tidak mau berpidato, tapi sekarang kita mau sambung. Mantap. Saya mau cek ke kerucil bermi. Biasanya nyoba motor baru tuh gunung kayak apa gitu kan. Kayak apa gitu, kayak apa rasanya sih? Rasanya seperti anda menjadi Iron Man. Tapi bohong. Apakah rasanya angil banget atau gimana gitu kan? Lanjut aja biar kita tahu gitu kan. Dan jangan lupa tonton vlog ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sekian dari saya. Cus, kita jalan-jalan. Oke, squad, sekarang kita sudah berada di rumahnya Bang Hasim atau Kacong Resing. Ini mengajak beliau ya. Fiction Racing, racing sekali warna pink, cucok banget ya. Gimana Bang? Abang! Saya angel banget. Makanya masih di dalam. Buruan, Bos. 2000 years later. Ini dia orangnya. Racing Hell. Waduh. Kacong Racing. Oke, guys. Semakin banyak yang ikut semakin seru. Enggak apa-apa lah walaupun beda motor gitu kan. Yang penting hatinya sama gitu kan. Kuila. Oke, guys. Jadi ini namanya Ijul. Sepeda saya kasih nama Ijul. Ini Idoy namanya. Joy, Ide Resi, Kacau Resi, Hasim Telot. Oke, sekarang kita sudah sampai di kedai kopi Joy ya. Oke. Enggak, canda. Kopi apa namanya nih, Vin? Kopi cinta. Kopi cinta, kopi hati, kopi damai, kopiku dan kopimu. Kopi persaudaraan. Kita ngopi dulu, kopi persaudaraan. Nih, kita nambah teman lagi. Mas Kiki ini dari Tiris, anaknya Pak Tenggi ini ya. Halo. Oke, kita ngopi dulu, kuy, biar tenang ya sambil. Jangan lupa ngerokok. Jangan lupa Hasim Kacong. Ini namanya kopi kedai Damar Kafe. Yang kopi gunungnya kemarin ada bagus di sana, cuma sekarang udah ditutup kayaknya, guys. Sengketa gitu katanya. Katanya. Ya, Bang. Yang di sana itu kemarin. Padahal view-nya bagus banget. Oke, kita sekarang mau pesan, guys ya. Ini kopi-kopi yang ada di sini. Ada kopi wine, kopi Arabica Super, Komasti. Ya, itu dah. Kamu pesan apa, Mas Irwan? RS. Oh, Bu Joko. Ada apa, Bu? Bu Joko punya Good job. Oke, guys, kita sekarang mau pesan kopi lanang. Tuh, biar lanang banget dia kan.
biar gak bingung, biar gak gini, biar lana ini. Aku. Guys, kita ngopi sudah. Ini namanya kopi lanang, ya kopi lanang. Kopinya wong lanang. Ini kopi wedok. Yang minum ini berarti ini cewek ya. Ini juga kopi wedok. Sing lanang mek cuma aku. Situ iki. Sing lanang. Kopi ini wong lanang. Wedok. Wedok. Sudah makan kita, sudah menikmati kuliner ala Brembi. Brembi di sini ya, Bang. Nah, di sini kita akan lanjut ke Tiris, ya kan? Seperti apa rasanya? Seperti apa? Itulah kita lanjutkan. Jangan lupa subscribe. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah sampai di rumahnya Mas Kiki. Ini orangnya beliau. Jadi Mas Kiki ini anak bapak kepala desa di daerah Tiris. Alhamdulillah sudah sholat, sudah mandi, sudah harum, sudah makan juga. Dan saya mau sedikit cerita tentang kejadian tadi yang tidak sempat saya bikin video. Jadi tadi itu Mas Kiki ini kan di depan, ya kan? Di belakangnya Mas Kiki Alvin. Mas Kiki bawa CRF yang ekstrim. Terus Mas Alvin ini bawa PCX, sepeda laut. Sepeda laut. Ngepus power. Di belakangnya saya, ya. Di belakangnya saya ada Bang Nasir. Nah, Mas Kiki ini ngerem. Niatnya itu mau apa namanya? Freestyle. Mau apa ya? Ngangkat roda belakang gitu. Jadi ngerem dia. Nah, ini enggak fokus, akhirnya nabrak. Cepet. Nah, saya kan nggak tahu kalau depan ada apa gitu kan. Kaget juga akhirnya, cepet. Jadi sepeda itu kayak 1, 2, 3 gitu. Sepeda saya di atas. Nah, yang belakang terakhir Bang Hasim nih. Langsung nabrak ban saya. Aduh, parah banget. Tapi seru teman-teman semuanya. Alhamdulillah, sebetulnya masalah sepeda nggak apa-apa. Aman. Baru kan, baru sepedanya. Aman. Aman ya. Aman sepedanya masih, alhamdulillah. Meskipun ada goresan dikit gitu ya, gampang lah, yang penting sakit. Yang penting jangan hati kita yang tak yang digores gitu kan. Hati ini kalau digores. Subhanallah. Rasanya anger. Kalau digores nih anger ya. Jadi mau daya nih. PCX dan PCX. PCX. Aduh, minta dipoles ini dah. Beret baretnya gini. Anger wes. Anger. Ya, dipoles besok ya. Yes. Jadi mau boleh. Oke. Jadi itu teman-teman. Di sini kita langsung pulang. Ya, San Mori terkeren lah ini. Seandainya kita sempat video ya bang. Iya. Kayak pakai lagunya anu itu. Siapa itu deh? Didit. Bukan. Itu yang. Bencong. Yang kita sama Nila Karisma. Tarik sis. Oh, Dori Has. Dori Has. Kowe tak saja, gitu kan. Tapi sayangnya gak bisa ya, karena kita itu waktu ngendari jadi gak pegang yang namanya kamera. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih buat Mas Kiki atas demonya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Insya Allah akan ada summary-summary yang lain ya. Dan juga akan ada video-video terbaru di Akram Official. Sekian dari saya, Abdul Hakam. Assalamualaikum.